نعوذ نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح رحمهما الله ونفعنا بهما وفي علومهما في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلون utawi iki ku fasal siji yajib wajib ala kulli muslimin ingatase saben-saben wong Islam apa sing wajib apa hifdzu islamihi jogo islame kullu muslimin. Ngerti wajib apa wajib iku? Nek dilakoni oleh ganjaran, nek ditinggal oleh siksa. Iku jenenge apa? Wajib. Wajib atas tiap-tiap orang muslim menjaga islamnya. Ojo nganti islame metu. Jangan sampai orang tersebut keluar dari agama Islam. Wasaunuhu lan tegese ngrekso islamuhu. Wasaunuhu lan tegese ngrekso islamuhu. Jogo ngrekso amma sangka perkara yusiduhu kang rusakake apa ma hu ing islamuhu. Wajib atas tiap-tiap orang muslim menjaga agama islamnya dari suatu perkara yang merusak agama Islam. Wa yubtiluhu lan batalake apa mahu ing islamuhu. Menjaga dari suatu perkara yang membatalkan islamnya. Wa yaqta'uhu lan medhot apa mahu ing islamuhu. Menjaga dari suatu perkara yang memutus islamnya. Ojo nganti. Wa huwa utawi ma yusiduhu iku ar-riddatu murtad. Nah, murtad iku apa? Keluar dari agama Islam. Wal iyadhu utawi nyuwun reksa, nyuwun lindung iku billahi kelawan Allah Ta'ala halimoha luhur Allah. Na'udzubillah min dhalik. Kita minta perlindungan Allah jangan sampai kita keluar dari agama Islam yaitu murtad. Paham? Murtad karo kafir seje. Ini kafir asli itu mulai cilik itu memang durung melbu Islam. Itu jenenge kafir asli. Nah ini murtad itu wong wis melbu Islam, metu sangka agama Islam. Menawa wong kafir asli melbu Islam, tidak dituntut untuk mengkodok kewajiban-kewajiban yang sudah dilakukan, tidak dilakukan. Mengkodok kewajiban-kewajiban yang tidak dilakukan tidak wajib. Ono wong mulai cilik kafir umur 70 tahun melbu Islam banjur oleh sedino mati ya dihukumi Islam. Dihukumi Islam melbu swarga. Paham ora?
Apa dia dituntut harus selama 70 tahun itu mengkodok sholat? Tidak. Apakah dia itu harus selama 70 tahun mengkodok puasa? Tidak. Tidak. Nah, itu jenenge kafir asli melbu Islam. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena untuk menarik supaya orang kafir asli itu mau masuk Islam. Paham ora? Dan umpamane dikongkon ngodok 70 tahun ya. Ya orang arah gelem mlebu Islam ta, Mbah. Dadi nyeneng-nyeneng supaya wong kafir gelem mlebu Islam. Berbeda dengan orang murtad. Orang murtad itu ibadahnya tidak diterima karena dia sudah keluar dari Islam. Apabila dia masuk Islam lagi, maka kewajiban yang ditinggalkan wajib dikodo. Pamane ono wong umur 10 tahun, umur 20 tahun, pamane murtad metu sanggo Islam. Umur 20 tahun balik melbu Islam meneh. Maka selama 5 tahun kewajiban yang ditinggalkan harus dikodo. Belum dinane nglakoni salat e. Iya, senajan nglakoni salat, sebab salate ora diterima. Wong ibadah iku syaraté kudu muslim kok. Lah iku murtad terus metu teko Islam kok. Wong ora Islam iku ora ahli ibadah kok. Artine ibadahé ora diitung. Wong syarat-syaraté ibadah iku kudu Islam kok. Yo, poso syaraté ya kudu Islam. Sholat ya syaratnya kudu Islam, haji ya syaratnya kudu Islam. Paham lah? Ini kaya Islam sudah ngelakon ibadah, ya tiwas wae ngelakon ibadah. Orang memenuhi syarat kok. Oleh karena itu, begitu dia itu umur 25 tahun pada masa-masa murtad, kemudian dia masuk Islam lagi, maka selama 5 tahun itu kewajiban yang ditinggalkan harus diqadha. Ngono. Paham enggak? Harus diqadha. Kalau enggak diqadha enggak bisa. Nah, kenapa harus begitu? Nah, ini untuk memberatkan supaya orang yang sudah masuk Islam tidak mudah keluar dari Islam. Lah enak lah arepe Ramadan ae tak metu ae teko Islam gak poso ngono ta ya engko nek mlebu Islam meneh ya kudu wajib tetep wajib qadha ngono. Nah, makanya diberi sanksi seperti itu supaya orang Islam tidak mudah keluar dari agama Islam diabot-abot ngono lho. Nah, beda nih wong kafir asli mlebu Islam ya, selama kewajiban yang ditinggal itu tidak wajib di qadha supaya nyeneng-nyeneng wong kafir gelem mlebu Islam. Paham ora? Nah, wis ya. Nah, orang Islam wajib, tiap-tiap orang muslim wajib menjaga Islamnya dari suatu perkara yang merusak, dari suatu perkara yang membatalkan, dari suatu perkara yang memutus Islamnya. Nah, akeh wong dadekno murtad iku akeh. Ono kene diterangno. Ono bangsa iktikad nang jroning ati. Ya bisa jadi orang memakai apa namanya simbol-simbol non-muslim, bisa jadi kayak umpamane kalungan, nganggo kalung loh ya, itu merupakan simbol dong.
utawa kaya ngremehno Al-Qur'an, Al-Qur'an didek pamane. Ya itu nanti bisa jadi apa? Jadi apa? Jadi murtad. Ngremehno kewajiban, mengatakan suatu yang halal, mengatakan suatu yang haram menjadi halal, suatu yang mengatakan halal menjadi haram. Iku ya iso uga. Enggak salat lah, salat ngono wae kok lu ngremehno ngono. Ngono iku iso dadi murtad. Nah, makanya kemudian seorang muslim harus menjaga ucapan-ucapan atau perilaku atau i'tiqad keyakinan yang bisa menjadikan orang itu keluar dari agama Islam. Paham enggak? Hah? Kudu dijogo. Nah, delok mburine. Waqad kasura lan teman-teman akeh fi hadzal zamani ing dalam iki zaman. Apa tasahulu gegampang fil kalami ing dalam kalam. Padahal Mbah Musonef ngarang kitab Obarame Sulam Taufik iki ya wis berapa tahun itu. Ya. Sulam Taufik iki 1282 1855 1855 saiki wis 2000 gak wis pirang atus tahun hampir 300 tahunan kitab Sulam Taufik iki dikarang. Nah, iku bahasae waqad kasura fi hadzal zaman no iki zaman zamane Mbah Musonef. Lah zaman saiki. Tambah luwih nemen. Ya. Wong zaman niku tambah dino gak tambah apik tapi tambah apa? Tambah elek. Tambah elek di zaman itu. Di api-api zaman itu zaman sahabatku. Sahabatane iku alladzina la yalunahum wong akeh sing nyandingi sahabat. Sahabatane iku ya rupane tabiin, sahabatane iku sing nyandingi tabiin, tabiin. Satruse. Sarekane Nabi ngono. Jadi api-api kurun, iku kurunku. Jadi kaya Nabi. Zaman sahabat, mari ngono zaman tabiin, mari zaman tabiin, tabiin, mari tabiin. Terus sampai zaman ulama salaf, ulama kholaf, sampai zaman saiki. Ya sembuh, piro iku tingkatan. Tingkatan zaman ini piro iku. Wakai pisan. Nah, jari Mbah Musonef waqad kasura fi hadzal zaman. At-tasahulu gegampang fil kalami ing dalam kalam. Hatta innahu singgo satune kelakon iku ya khruju metu min ba'dihim sangka setengah nas utawa setengah hadzal zaman ahlu zaman. Hatta inna usinggo sak temene kelakuan ya khruju metu mimpa dihim saka setengah nas menungso apa sing metu apa alfadzun piro-piro lafat tukhrijuhum kang ngetokake apa alfad hum ing nas tukhrijuhum kang ngetokake apa hadzal laf apa alfad hum ing nas anil islami sangka agama Islam. Sekarang banyak sekali pada zaman sekarang ini orang yang ngeremehkan, ngegampang meremehkan di dalam ucapan sehingga dari sebagian mereka keluar ucapan yang bisa menjadikan keluar dari agama Islam. Wala yarawna lan ora rumongso, wis ngono enak. Ora ningali maksud ora rumongso. Wala yarawna lan ora rumangsa sapa nas zalika ing mengkono-mengkono khurujul alfad
tukhrijuhum iku. Wala yarawna lanara rumangsa sapa nas zalika ing mungkon-mungkon khurujuhum tukhrijuhum tukhrijuhum. Atau khurujul alfat ora rumangsa fadzamban ing dosa. Dia tidak mempunyai perasaan, tidak merasakan, tidak melihat bahwa lafaz yang diucapkan itu merupakan suatu dosa. Itu tidak melihat seperti itu. Karu mongso lafaz sing diucapno iku dosa sing mengakibatkan keluar dari Islam. Fadlan opo maneh apalagi an kaunihi saking anani dzalik, yaitu lafadz yang keluar ono iku kufron iku kufur, apalagi adanya lafadz yang dikeluarkan dari lesannya orang tersebut adalah merupakan suatu kekufuran. Tapi dia tidak melihat seperti itu, gak rumongso, gak mempunyai perasaan bahwa itu adalah suatu perkara yang murtad. Wes ya, wes, paham durung? Oleh karena itu, sebelum berbicara, sebelum ngomong, kudu dipikir dhisik. Harus dipikir akibatnya. Ya. Mulane wong bijak, wong pinter iku mik ngomong sepisan mikire ping sewu. Ya. Orang bijak, orang pintar, orang pandai, orang cerdas, itu dia berbicara, satu kali berbicara dia akan berpikirnya 1000 kali. Kanker ngomong wakeh wong kepleset mergo sebab ngomong. Ya, di salamatul insan fi khifdil lisan, selamatnya manusia itu karena menjaga lesannya. Ya, ada lagi apa namanya wong bodoh itu ngomong ping sewu mikire apa pisan, jare wong Jawa angger jeplak cangkeme lha ngono ah. Iya, nah, kadang sangka ngomongan wong bisa kepleset sangka ngomongan wong bisa mati. Ya, ya, mereka ngomong terus dituntut karo wong dilebono penjara, atau mereka ngomong ya karena sampai dituntut hukuman mati kan ngono, mereka ora terima. Ya, iya, ngomong sing dadekno apa arane loro merangka ya termasuk qadzaf iku, dakwa zina, wong api-api didakwa zina padahal ora zina. Nah, itu kan ya nanti bisa kena hukum hadul qadzaf, dicambuk 80 kali. Wis ya, wis. Waridatu utawi murtad iku salah satu aksamin. Telu piro-piro panduman. Siji i'tiqadatun piro-piro i'tiqad. I feel qalbi. Jenenge i'tiqad iku nek jroning ati. Nek jroning ati. Wa af'alun lan piro-piro pekerjaan. Af'al. Ya tunggale kaya dadi apa arane? Jadi perdebatan bagaimana hukumnya mengucapkan selamat langunlah kepada orang selain non muslim. Lho iku kok akhire arahnya ke sini. Apa iku ndadekno murtad apa ora? Paham ora? Nah, itu nanti tergantung i'tiqadnya. I'tiqad bisa jadi wa'afalun dan biro-biro penggawe. Koyok teko melu acarae wong non muslim. Ah, ngono kuwi afalun. Ya.
Nah, kalau bisa hal-hal seperti itu ya diapakan? Dihindari. Paham lah, eh? Ora usah aja sampai melu. Wa aqwalun lan piro-piro ucapan. Oh, ucapan. Wa kullu qismin utawi saben-saben panduman. Saben-saben pembagian iku yatasya'abu dadi bercabang-cabang apa qismin. Wa kullu qismin utawi saben-saben panduman iku yatasya'abu dadi bercabang-cabang apa qismin. Syu'aban kelawan piro-piro cabang kasirotan kang akeh dari masing-masing pembagian ono murtad i'tiqad, murtad af'al, murtad akwal. Ini nanti akan bercabang-cabang, wakeh cabangnya. Li'anna hadza bahrun la sahila lahu. Perko masalah ini koyok omboi segoro sing ora ono pantai ini, ora ono gisi ini. Segoro itu sombo ora ono pantai ini, sapi romboi. Ya. Faminal awwali mongko iku setengah saking kang pertama. Niki. Asyaku utawi mamang fillahi ing dalem wujute Allah. Tuh. Nonjerone ati apa ana mamang Gusti Allah wujud apa ora hati-hati. Iku bisa jadi hukum kalbu hukum apa murtad. Mulane kudu yakin betul bahwa Allah itu adalah wujud. Dalile ndi? Serada to. Onone bumi, onone langit, onone menungso, onone wit-witan, onone gunung. Ana nek kabeh alam donya iki kabeh sing gawe Gusti Allah, berarti adanya Allah itu adalah wujud. Wis paham ora? Menandakan bahwa Allah itu adalah wujud karena adanya alam iki. Nah ini mamane gak wujud sapa sing dadekno? Ya. Menandakan bahwa adanya Allah wujud, bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Jenenge muraqabah. Selalu diawasi, nginjen-nginjen. Utawa mamang nanggone Gusti Allah ing dalem nulayani lil hawadis. Gusti Allah diarani duwe tangan, Gusti Allah diarani duwe wajah. Gusti Allah diarani manggon nek ngene lho. Ane ngono lah Gusti Allah kaya makhluk lahan. Ora seperti itu, tidak seperti itu. Ya, harus yakin. Au fi rasulihi utawa mamang ing dalem utusane Allah. Mamang Kanjeng Nabi ku rasul apa ora ya? Kanjeng Nabi ku utusane Allah apa ora ya? Iku mamang. Yo ngono iku iso dadekno murtad. Niku jenenge murtad sing nok nggone jerone ati suatu keyakinan. Awil Qur'ani utawa mamang ing dalem Al-Qur'an. Al-Qur'an itu memang wahyu saka Allah apa gawenane Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, lah mamang seperti itu. Mulane nggone sarahe iku ka an syakka hal huwa min indillah au min indi Muhammadin. Kaya mamang sapa wong hal huwa apa to Qur'an iku min indillah au min indi Muhammadin. Awil yaumil akhiri utawa mamang dino akhir. Dino kiamat wa huwa yaumul kiamah summiya bidzalik li annahu la laila ba'da wa la nahara
bab diarani yaumul kiamah iku gak ono awan, gak ono bengi sak badane iku. Gak ono bengi badau wala naharo, lan ora ono awan sak badane. Auli annahu akhiru ayyamid dunya fala badau yaumun akhir. Gak ono dina meneh. Ya dina ya mesti siji tho iku yaumul kiamah iku. Harus diyakini seperti itu. Awil jannati utawa swarga, mamang swarga iku ana apa ora. Ai fi wujudi dzalika fil akhirah. Wa yajibu i'tiqadun annal jannata wan naro maujudatani. Wajib i'tiqad, yakin nek swarga neraka iku wujud karone. Bahkan kalau di dalam hadis-hadis itu diterangkan, sekarang itu sudah maujud yang namanya jannah dan nar itu. Surga dan neraka itu sekarang sudah ada. Sudah maujud. Bukti ini waktu Isra barangkali Nabi ya, nyunguk swarga berarti wis ana. Nyunguk neraka berarti wis ana. Swarga neraka itu saiki wis maujud. Awis sawabi utawa ganjaran. Ini termasuk apa arane sing bisa ndadekno murtad ya, mamang ing dalam ganjaran. Fi wujudihi maksudnya wujudi ganjaran. Wa wa miqdarun minal jazak fil jannah ya'lamuhu Allah. Ngarane sawab iku kadar sangka pahala pembalasan fil jannah ya'lamuhu ruhu ing sawab sapa Allah Gusti Allah yu'tihi awe sapa Allah ing sawab liman marang wong yasha'u kang resokna sapa Allah min ibadihi sangka pira-pira hambae Allah tafaddulan krana paring anugerah minhu sangka Allah taala. Nah, sering saya sampaikan bahwa pahalanya Allah itu tidak kelihatan. Si jenenge jaza sawab iku lho cara menungso nak opah lah. Buruan bayaran ya, iku jenenge cara menungso ngono. Ane opahe wong ya, opahe wong iku ketok. Ya mbut kae sedina ngono diopahi 100.000, 20.000, 200.000 ketok duite. Nah, kon nglakoni salat endi ganjarane opahe endi ora ketok. Paham ta? Nah, iku jenenge miqdarun apa arane minal jazak fil jannah. Ya'lamuhullah. Ya kira-kira kadar pembalasan ing dalam swarga ya sing ora weruh ya'lamuhu sing diweruhi Gusti Allah. Makanya pahala apa surga sendiri itu ada tingkatane tergantung apa ngamale derajate ku ana. Mulane ngamale luwih akeh, ngamal saleh luwih akeh ya derajate luwih dhuwur. Saya mengistilahkan fasilitase. Lah ngono lah. Jenenge omahe no hotel ini murah karo larang ya siji. Nginep nang ngone hotel murah karo larang ya siji. Fasilitasi, ini murah ya kira-kira ya ora ana sini, ya cukup kipas angin, lah ngono. Ini sing larang ya ana sini, paham ora? Swarga ya ngono, ini ngamali ngamal soleh sidi, ya kira-kira ya ora ana sini. Yo gambarannya seperti itu, paling bojo widodarine ya paling loro ngono wae. Nah ini ngamal soleh wapi, engkau ya nak swarga ya bojo widodarine ya iso akeh. So sampai songo ya sampai rong puluh barang ngono. Lho ngono lho, paham ora? Nah ngono iku ya ora nglakoni kewajiban tok, tapi nglakoni sunah-sunah iku. Sebab sunah iku nambahi derajat utawa setidak-tidaknya itu adalah nambeli kewajiban-kewajiban sing durung sempurna. Kamu sholat wajib kan bisa jadi belum sempurna syarat rukune. Nah ngene iku ditambeli karo ibadah sunnah. Paham ora?
yang mulakno yang lakoni qobliyah ba'diyah nek iso duha lha ngono tahajud paham ra ojo ki lagi cilik wae lho ki cilik nek kene matine mati nom ojo ngremehno ki cilik wong ora ora oleh ngendelo umure ora oleh kena ngendelo warase pirang-pirang wong waras sing kletak karo mati ngono wae pirang-pirang wong nom yang kletak mati ini akeh ya kalau memang ada kesempatan lakukan ngono lho ya jadi sing arane ganjaran niku ora ketok ganjaran niku gak ketok akan tetapi pahala itu bisa dijadikan jisim bisa dibendakan lah buktine apa buktine ngono akhirat nek dina kiamat ana sing jenenge timbangan lah wong nimbang iku ya mesti ana sing ditimbang ana jisime nah ngono lho ya nah wis sampeyan wis awan sesuk insyaallah Rabu Fatihah all blessings insyaallah Allah Rabu.